Assalamualaikum, selamat pagi sahabat tani semuanya. Hari ini kita akan panen jakaba ya. Ini di Desa Wiru, Kecamatan Bayat, Klaten. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan satu yang sudah. Dan ini kita sudah panen sahabat. Ini jakaba umur 30 hari ya. Iya, 30 hari. Penampakannya seperti ini, dan ini siap dikembangkan lagi untuk airnya siap diaplikasikan ke tanaman-tanaman kita, dan biangnya bisa dikembangkan ulang. Oke, ini biangnya kita panen untuk dikembangkan. Bisa langsung kita kembangkan dan bisa kita simpan dalam bentuk kering sahabat. Jadi jakaba ini fungsinya bagus sekali untuk tanaman. Yang pertama adalah untuk sehat, supaya perakaran tanaman kita menjadi sehat. Kemudian memanjangkan usia tanaman. Nah, misalkan kita punya cabai ya, usianya 1 tahun. Ini dengan penggunaan ini bisa lebih dari 1 tahun. Kemudian mempercepat pertumbuhan tanaman yang stuck, tanaman yang kerdil. Ini bisa mempercepat pertumbuhan tanaman-tanaman yang kerdil. Kemudian jakaba ini juga sangat bagus untuk mengantisipasi jamur patogen sahabat. Jadi jamur-jamur penyebab layu pada tanaman, misalkan terong, kemudian cabai dan lain-lain, ini bisa menekan ya pertumbuhan jamur-jamur patogen tersebut. Jadi sangat bagus dan untuk pengembangannya cukup mudah. Nah, ini antusias dari para petani untuk mengembangkan jakaba. Ini luar biasa. Ya, nanti kita akan lanjut bagaimana cara mengembangkan jakaba ini ya, teman-teman. Nah, ini juga petani muda yang mencoba untuk mengembangkan jakaba ya, teman-teman. Jakaba di rumah. Wis, mantap. Wah, segitu. Sukses selalu buat teman-teman. Alhamdulillah, mantap. Dan ini dia sahabat tani, ini kita sedang panen jakaba. Oh, alhamdulillah 1 galon ini bisa untuk semua anggota ya. Masing-masing membawa botol sendiri-sendiri, dan nah ini akan digunakan untuk pemupukan di lahannya masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe.